Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sufi. Dalam rangka memperingati Isra Mi'raj dan Poe Basa Indu, Taman Budaya Caruluk menggelar zikir berjamaah, santunan lansia, dan lomba biantara. Ahad, 14 Februari 2021. Menurut pengelola Taman Budaya Caruluk, Abah Muhtar, santunan bagi lansia di Dusun Majaprana, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengjing merupakan salah satu bentuk kepedulian para agnia kepada warga lansia. Mereka menyalurkan sedekahnya melalui Taman Budaya Caruluk. Santunan yang disalurkan berupa uang dan kitab suci Al-Quran yang merupakan wakaf mushaf dari agnia Bandung. Selain santunan, kata Muhtar, pihaknya juga memberikan hadiah-hadiah lomba biantara berbahasa Sunda. Ini dalam rangka memperingati Poe Basa Indung agar penutur bahasa Sunda tidak melupakan bahasa ibunya. Di Nusantara ini, bahasa ibu yang banyak penuturnya adalah bahasa Sunda dan Jawa. Kemudian, agar acara Isra Mi'raj dan Poe Basa Indung berjalan hikmat, digelar pula zikir berjamaah untuk mendoakan agar bangsa Indonesia segera pulih dari pandemi COVID-19. Menurut Muhtar, sesuai anjuran Bupati Ciamis Herdiat, melawan COVID-19 tidak hanya mengandalkan upaya medis saja, tapi juga harus diimbangi dengan doa dan peningkatan keimanan. Demikian Bunga Sufi Media melaporkan dari Taman Budaya Caruluk Majaprana Ciamis. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abah Muhtar, pada hari ini bersama warga masyarakat khususnya warga lansia sedang berada di Taman Budaya Caruluk. Lokasinya di Blok Caruluk, Dusun Majaprana, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijingjing, Kabupaten Ciamis. Berbicara tentang Taman Budaya Caruluk adalah sebuah tempat untuk mengembangkan budaya yang tetap berpayung hukum kepada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Taman Budaya Caruluk dengan tidak merusak ekosistem, tidak merusak lingkungan demikian adanya, tapi kami lebih memelihara kepada tumbuhan dan lingkungan. Pada hari ini kami bersama para lansia warga masyarakat Majaprana di Taman Budaya Caruluk sedang mengadakan kegiatan memperingati diisrokan dan dimi'rajkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai realisasi dari pemberdayaan masyarakat, diadakan juga lomba pidato. Lomba pidato atau lomba biantara terutama bahasa Sunda, juga dalam rangka memperingati atau Mi Eling Poe Basa Indung yang sudah ditetapkan oleh UNESCO secara internasional tanggal 21 Februari adalah hari atau Poe Basa Indung. Hoyong ngaropea kajembaran bahasa khususnya dari bahasa Sunda. Margi bisa beberapa tempat, di beberapa lokasi, di beberapa daerah ada yang bahasa daerah itu kondisinya sudah akan mendekati kepunahan karena sesuai dengan arus zaman dan teknologi. Hal yang memprihatinkan sekarang mulai banyak orang atau terutama mohon maaf para generasi muda kaum milenial seperti terkesan malu kalau berbicara dengan bahasa ibunya, kalau di Jawa bahasa Jawa, kalau di Sunda dengan bahasa Sundanya. Harapan dengan adanya peringatan ini, para lansia menunjukkan kepada anak-anaknya bahwa umur tidak menjadi halangan untuk mereka beraktivitas biantara poe, biantara dinaraga Mi Eling Poe Basa Indung. Kemudian acara ini juga acara ada persembahan lagu-lagu religi dibawakan pesertanya 5 kelompok dari tiap-tiap wakil tiap RW seperti halnya biantara bahasa Sunda tadi perwakilan dari tiap-tiap RW. Kemudian berbicara tentang hal-hal penunjang dana dan lain sebagainya, bagi kami tidak menjadikan satu alangan. Kami tidak memiliki banyak uang. Dari kaum-kaum dermawan banyak memberikan support, memberikan
bantuan untuk penyelenggaraan kegiatan ini. Maka dari itu Dirgahayu Poe Basa Indung, dan kita peringati terus untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, makna dari Isra Miraj. Mari kaum milenial, kita biara budaya ini, kemudian terus kuatkan keimanan dan ketakwaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.